Tidak lengkap. Selamat pagi Malaysia. Kalau kita tidak berlintas langsung dengan rakan-rakan di negeri-negeri. Ya, menerusi seleksi pagi, sabar hari kita bawakan apa perkembangan di setiap negeri. Betul. Dan hari ini tiba giliran rakan-rakan kita di Pahang FM. Bersama dengan Izul dan juga Anum yang sudah bersedia dengan apa aktiviti menarik di sana. Betul. Silakan. Terima kasih kerananya menyatukan kita semua. Apa yang jadi itu kurnia, tak perlu bayar. Ya, Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang terus jadikan kami sebagai peneman anda pagi ini, Anum. Ya, betul. Bersama dengan Izul dan juga Anum, selamat pagi kami ucapkan. Ya. Tak kisahlah di mana sahaja anda berada, kami harapkan agar keadaan anda baik-baik sahaja. Ya. Dan semoga anda terus cerialah bersama dengan kami. Dan sekarang ini, kita sedang menunggu. Ya, kita sudah pun mendapat kita punya queue daripada rakan sugas kita. Terima kasih kepada Ridwan dan juga Margaret di Selamat Pagi Malaysia. Ya, jadi Selamat Pagi Malaysia lah. Ya, Selamat Pagi lah pada godong-godong kita. Kalau di Pahang ni panggil godong-godong lah ya. Betul. Dan juga sebelum kita berkongsi banyak sebenarnya informasi dan juga mengenai program yang akan berlaku di negeri Pahang untuk hujung minggu ini. Menarik sebenarnya. Tapi sebelum tu kita nak bersama dengan Cik Afifah terlebih dahulu. Ya, untuk laporan cuaca. Ya, baiklah, seketika kita nak bersama-sama dengan Cik Nur Afifah binti Khairul Anwar untuk sama-sama kita dengarkan laporan cuaca dari Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Hello, Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Okay, silakan Cik Afifah. Okey, terima kasih kepada penyampai petugas. Berikut disampaikan ramalan keadaan cuaca bagi semua negeri di Pantai Timur untuk hari ini Rabu 3 Julai 2019. Kita mulakan dengan tinjauan cuaca pada pagi ini di mana sedang berlaku hujan di 1-2 tempat bagi negeri Terengganu dan tiada hujan bagi negeri Pahang dan Kelantan. Pada sebelah petang, dijangka berlaku ribut petir beserta hujan di 1-2 tempat di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman bagi kesemua negeri di Pantai Timur. Pada sebelah malam, kita jangkakan tiada hujan bagi kesemua negeri terlibat. Okey, kita beralih pula kepada keadaan perairan laut di mana angin di perairan laut bagi negeri di Pantai Timur bertiup dari arah selatan dengan kelajuan angin sehingga 30 km sejam dan ombak setinggi 1.5 meter. Okey, dapatkan maklumat cuaca terkini dengan melayari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau muat turun aplikasi My Cuaca. Dan saja laporan ramalan cuaca untuk hari ini bersama Pahang FM. Okey, terima kasih Cik Afifah. Assalamualaikum. Okey, sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, itu dia secara ringkas untuk negeri Terengganu, Pahang dan juga Kelantan. Senang cerita. Pantai Timur lah senang ceritanya. Kami harapkan agar anda dapatlah merancang perjalanan hari-hari anda semoga lebih indah, semoga berjalan dengan lebih baik hari ini. Baik. Dan kita juga nak kongsikan bersama dengan anda apa yang akan berlaku di negeri Pahang. Jadi Izul ataupun saya dulu nak kongsi ni. Senang bagi wanita dulu lah. Ladies first, ladies first. Okey. Jadi kita nak kongsikan bersama dengan anda pada hari Sabtu dan Ahad ini di negeri Pahang, di daerah Rompin akan diadakan Carnival Koi Nak Sihat. Koi Nak Sihat? Ya, Koi Nak Sihat. Dia sebenarnya kalau untuk mungkin penonton yang tak tahu Koi Nak Sihat atau mungkin orang tak biasa dengan perkataan koi. Koi saya lah. Koi saya lah. Saya nak sihat lah. Dia lorat Pahang kan. Okay. Jadi Carnival Koi Nak Sihat anjuran Jabatan Kesihatan Negeri Pahang akan diadakan. Ini adalah siri yang kedua pada 6 Julai dan juga 7 Julai. Yang mana pada 7 Julai pada hari Sabtu akan bermula seawal jam 7 pagi sehinggalah jam 6 petang. Okay, manakala pada hari Ahad pula akan bermula seawal jam 8 pagi sampai 3 petang sahaja. Maksudnya separuh je lah. Okay, dan akan bertempat di dataran pantai hiburan Kuala Rompin. Wow, satu lokasi pelancongan yang menarik juga kalau di Rompin. Betul-betul. Mungkin ada yang daripada Pahang nak menuju ke Johor. Nak ke Endau sana mungkin akan melalui Rompin. Jadi boleh singgah. Mana tahu. Okay, antara aktiviti menarik yang akan diadakan ada fun run, fun ride. Semua yang fun-fun tu. Fun-fun. Senang
aerobik, canting batik, pertandingan mewarna, sukan rakyat, supa dupa dan banyak lagi. Lepas tu juga macam biasalah, dan nama pun macam karnival macam ni, mestilah ada gerai jualan, ada pameran, pemeriksaan kesihatan dan juga informasi serta pendidikan kepada pengguna. Dan istimewa lagi sebenarnya, ada sesi bersama dengan pakar perubatan. Wow, menarik. Selalu menarik. Orang cakap susah kan nak jumpa dengan pakar kan, kena pergi hospital, kena temu janji ini, kan? Kita nak kena parking, susah lah, contoh lah kan. Jadi ini adalah peluang anda untuk bertemu dengan pakar perubatan secara lebih dekat, lebih senang dan lebih mudah. Okay, dan juga majlis perasmian akan disempurnakan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu Datuk Muhammad Syafiq Abdullah. Jadi jangan lepaskan peluang 6 dan juga 7 Julai ini, hari Sabtu ini. Dan juga nak ajak wadong-wadong ya. Boleh saya pakai guna perkataan wadong-wadong. Nak mengajak wadong-wadong ke Carnival Kejaya Jobs Malaysia pada hari Sabtu ini juga, 6 Julai 2019, 9 pagi hingga ke 4 petang. Menarik. Bertempat di Dewan Majlis Pembenaran Kuantan, Jalan Tanah Putih ya. Jadi menawarkan 1500 jawatan kosong, melibatkan 30 syarikat. Ada aktiviti pendaftaran portal Jobs Malaysia, adanya temu duga terbuka dan juga klinik kejaya. Seperti yang kita tahu, kalau temu duga terbuka ni kena berpakaian, kalau orang tengah sebut elok, dulu, semak jetak. Pakai tie, pakai baju kemeja. Ya, dan diingatkan juga kepada anda untuk membuat pendaftaran terlebih dahulu. Ya. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang pada pada 6 Julai 2019. Okay. Ini hari Sabtu ini. Jadi setakat itu dulu bersama dengan Izo dan juga Anum. Khabar dari Pahang bersama dengan anda Seleksi Pagi. Dan kembali bersama dengan rakan tugas di Selamat Pagi Malaysia. Mereka... Dan juga Margaret. Ya, silakan. Bye-bye. Terima kasih Izul dan Anum. Meriah kan? Banyak aktiviti mereka.